Pertanyaan mereka pas semenanjung Malaysia. Tuan, boleh sikit ke Tuan? Kimanis, kimanis boleh? Silakan, silakan. Gimana Menteri sila. Ini ya, terima kasih. Boleh ya? Boleh ya? Speaker, terima kasih banyak. Sikit saja. Silakan. Saya tertarik dengan ucapan yang membuat Tuan banyak menyentuh soal... Speaker, boleh ke timbalan Menteri tanya soalan? Dibenarkan. Ya, tidak. Tidak, bukan boleh. Ini melanggar konvensyen Parlimen. Speaker membenarkan saya, apa masalah? Saya bukan benar tak benar, tapi convention ini against the convention of parliament dengan izin. Saya tanya tuaran. Tidak melanggar peraturan mesyuarat. Silakan. Tuaran ya. Benarkan saya. Saya terkejutlah ini keputusan speaker. Apalah. Dulu lah, yang berapa dulu lah. Eh bukan, timbalan menteri. Apa duduk lah. Tuaran bagi saya peluang. Tuaran lagi? Silakan. Ya saya nak, apa ni, saya nak sokong ni penangan yang berhormat tuaran banyak. Perkara perlu diberi perhatian kepada Sabah dan Sarawak. Cuma yang berhormat tuaran salah seorang mantan ahli kabinet di era Pakatan Harapan. Saya nak tanya, adakah yang berhormat tuaran tidak rasa bersalah? Kerana banyak juga projek pembangunan dibatalkan waktu kerajaan Pakatan Harapan dahulu. Itu saya. Terima kasih. Sila tuaran teruskan. Terima kasih. Ini soal bukan bersalah dan sebagainya. Akhirnya ini bercerita tentang bajet. Kekurangan peruntukan